Daerah istimewa Yogyakarta menjadi salah satu tempat berlibur yang paling banyak digemari oleh para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Hal ini terbukti dari angka kunjungan wisatawan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata DIY dalam hal pengembangan destinasi wisata. Salah satunya, penyelenggaraan atraksi atau event di alun-alun Sewandanan Pura Pakualaman. Rangkaian dari pelaksanaan pergantian prajurit Jogo yang ada di Pura ini selanjutnya akan digelar di panggung rakyat ini adalah pentas-pentas atraksi seni dari masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini merupakan sebuah elaborasi antara Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pura Pakualaman yang dikemas dalam suatu momen event pergantian prajurit Jogo. Agenda ini dipersiapkan untuk memeriahkan event pergantian prajurit Jogo Pura Pakualaman yang dilaksanakan setiap Sabtu Kliwon. Rangkaian acara dimulai pada 13 Agustus 2016 dengan penampilan berbagai pentas seni tradisi kerakyatan. Selain untuk menghibur masyarakat Yogyakarta dan wisatawan asing, pentas ini untuk mengenal kembali kesenian rakyat yang telah terpinggirkan dan sangat jarang dikenal oleh masyarakat. Dalam hal kepariwisataan, penyelenggaraan atraksi ataupun event di alun-alun Sewandanan ini dimaksudkan untuk selain yang pertama adalah memberikan hiburan kepada masyarakat umum tentang atraksi budaya Jawa khususnya, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku seni yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tampil di alun-alun Sewandanan ini. Pentas seni tradisi rakyat disemarakan dengan pentas kesenian Jatilan dari kelompok Turangga Wulung dari Karangwuni, Rongkop Gunung Kidul. Kegiatan pergantian bergodo merupakan sinergisitas yang dibangun antara Dinas Pariwisata DIY dengan Pura Pakualaman yang mencoba diangkat sebagai sebuah sajian wisata budaya. Event yang dilaksanakan setiap Sabtu Kliwon setiap 35 hari sekali ini menjadi destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesenian Jatilan dari kelompok Turangga Wulung dari Karangwuni, Rongkop Gunung Kidul memikat perhatian masyarakat yang datang dan menyaksikan. Tentu saja selain seperti tadi kami sampaikan bahwa memberikan hiburan bagi masyarakat, juga dalam hal kepariwisataan menjadikan atraksi ataupun daya tarik seni tradisi ini menjadi satu pemaketan wisata yang menarik bagi wisatawan Nusantara ataupun wisatawan mancanegara, melengkapi daya tarik Pura Pakualaman sendiri sebagai situs heritage yang dilestarikan dan dikembangkan. Dengan iringan musik sederhana dari berbagai alat musik yang dimainkan seperti drum, kendang, kenong, gong, dan selompret, yaitu seruling dengan bunyi melengking, penampilan kelompok kesenian ini semakin menarik. Antusias masyarakat yang tinggi akan seni pertunjukan yang ditampilkan di lapangan Sewandanan Pura Pakualaman membuat lokasi acara dipadati pengunjung. Tak hanya anak-anak, remaja dan dewasa pun turut larut dalam kemeriahan pentas atraksi seni ini.
harapannya dengan gelaran event panggung atraksi seni tradisi ini bisa menambah suasana destinasi wisata yang ada di Pura Pakualaman ini menjadi sebuah daya tarik wisata yang banyak diminati oleh masyarakat luar dan baik dari wisatawan Nusantara bahkan dari dunia wisatawan internasional.